Sekarang kita saatnya aduk terus hingga saus dan kerangnya tercampur rata. Alright, sekarang kita mau masak kerang saus madu. Kerangnya ini saya dapat hidup-hidup ya. Kenapa? Karena dia dimasak dalam keadaan hidup. Dari keadaan hidup itu lebih enak, lebih fresh. Gak perlu saya rebus lagi untuk membuka kulit kerang ini. Tapi caranya, tipsnya, panasin ya. Pannya itu dalam selalu keadaan panas, panas banget. Nanti dia pas dimasukin, langsung kita tutup. Nah, dia ntar uapnya itu untuk ngebuka kulit dari kerang itu. Oke, udah cukup panas ya. Pancinya nih, pannya. Nggak taruh semua karena nggak muat tempatnya ya. Taruh secukupnya aja. Masukkan sedikit air dan tutup pancinya. Tunggu hingga matang. Nah, ini udah jadi ya. Udah panas. Tuh kan. Pastiin, yang penting tuh pan-nya dalam keadaan panas. Kalau udah dalam keadaan panas, keren banget nih. Kerang bulu. Bulunya kayak saya, sama banyak. Sekarang saya mau bikin sausnya. Pertama-tama gula dulu ya. Kita cairin gulanya, kita melted, cair, angkat, baru dimasukin semua bumbu yang ada di sini. Panasin dulu sebentar. Nah, panas. Masukin langsung gulanya aja. Sahabat Harmoni, gulanya harus terus diaduk ya hingga mencair. Hati-hati, jangan sampai gosong. Nah, seperti ini ya gulanya ya. Udah kayak gini, tuh udah cair banget. Wah, keren deh pokoknya. Taruh lagi. Oseng-oseng terakhir kita. Ah, gini aja deh. Bikin sausnya. Sausnya dari sambal tomat ya. Saus tomat. Sambal botol, sambal pedas botol, habis itu madu. Kenapa saya pakai madu juga sama gula? Kalau madu aja ya, beda rasanya dia. Manisnya tuh beda, nggak gitu ngangkat dari gula. Madu tapi aromanya, aromanya aroma madu kuat, manisnya kita angkat dari gulanya. Semua bahan tadi kita campurkan. Saus tomat, saus pedas, dan madu. Aduk terus hingga tercampur. Jangan lama-lama ya untuk masukin si ini gula maksud saya. Nanti dia akan keras jadi susah. Ini udah agak mulai agak keras ya. Kita pisahin. Kenapa saya pisah? Prosesnya beda ya. Kalau dari gula biasa dicampur sama di karamel tuh beda rasanya. Lebih berasa dari karamel untuk bikin si saus ini jadi lebih kental tanpa harus pakai maizena lagi. Aduk aja terus ya. Karena dia apa? Ngeras, jadi keras si gulanya. Terus jadi kita cairin lagi. Saya mau rasain dulu. Yong skrubat rasanya. Top. Top man. Udah jadi sausnya. Udah mateng. Ini ada sisa-sisa dari jus yang tadi ya, yang saya masak, masukin aja. Nah, sekarang kita saatnya aduk terus hingga saus dan kerangnya tercampur rata. Yummy. Sekarang tinggal dihidangkan. Tapi tunggu dulu. Sebagai garnishnya, tumis sebentar lagi paprika yang tadi sudah dipotong. Setelah itu, tuangkan di atas kerang.